أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف Kak, mana kita berhenti? Bagian tayamum. Qala al-musannifu rahimahullah, bahagian tayamum. Cara-caranya bertayamum dan bila pula waktunya waktu bertayamum, boleh tayamum itu menurut teladan yang baik. Baiklah, cara-caranya kita bertayamum. Selepas kita dah belajar berkenaan taharah yang bangsa ayam, masuklah pula kita nak mengaji, nak belajar satu lagi taharah yang dibangsakan kepada tanah. Kalau taharah dengan menggunakan air seperti mandi hadas besar, seperti berwuduk, itu contoh kalau dengan air. Adapun tayamum ni dipanggil juga nama dia taharah yang dibangsakan dengan tanah. Sebab bertayamum ni ialah kita menggunakan tanah. Nah, dengan beberapa syarat, dengan beberapa rukun. Nah, akan datang insya-Allah kita akan belajar lagilah. Apabila kita tak mampu nak bertaharah dengan air oleh sebab adalah beberapa keuzuran, kita boleh berpindah beralih kepada taharah secara tanah. Kita panggil tayamum. Jadi kita nak belajarlah tentang cara-cara bertayamum tu lagu mana.
anggota tayamum tu ada berapa, apa syarat, apa rukunnya, dan bilakah waktunya yang kita dibolehkan bertayamum. Kalau bertayamum sebab tak ada air, bagaimana cara tayamumnya? Kalau kita bertayamum sebab sakit, bagaimana pula kaifiat dia? Kalau kita bertayamum kerana nak mengharuskan sembahyang, apa syarat-syarat dia? Nah, nantilah kan, banyaklah cara dia, hukum hakam dia nanti kita akan belajar. Menurut teladan yang baik, maksud menurut teladan yang baik iaitulah sunnah Nabi. Nah, maksudnya sebagaimana cara tayamum yang dilakukan oleh baginda Rasul ataupun yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara-caranya kita bertayamum. Baiklah, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من قرآن الشريف. Sambungan ayat wudu. Baik, jadi ini ialah ayat Al-Quran yang mulia, sambungan daripada ayat wudu. Pangkal ayatnya berkenaan tentang hukum hakam berwudu. Kita mengaji hari itu kan, idza qumtum ila salah ya ayyuhalladzina amanu إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Pas sambungan dia ni, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى, sampai habis. Baik. Anilah dalilnya tayamum. Nah, contoh dalil kita dibolehkan bertayamum ganti dari menggunakan ayat, anilah contoh firman Allah. Artinya, dan jika ada kamu sakit atau atas perjalan, jika adalah kamu tu ialah sakit, dan dengan kerana sakit kamu khawatir, sekiranya kamu menggunakan air untuk tujuan taharah kamu, untuk tujuan berwuduk kamu, kamu khawatir akan berlaku perkara yang ditakuti. Kamu khawatir, kamu takut akan jadi mudarat ke atas kamu. Itu maksud ayat. Atau atas perjalan, ataupun jikalau kamu ni ialah sedang bermusafir,
Nah, kamu sedang bermusafir, lalu kamu berhenti di suatu tempat kerana nak solat, kerana nak sembahyang, tiba-tiba tak ada air untuk kamu berwuduk, untuk kamu bertaharah. Ha, itu makna ayatlah. Nah, atau datang oleh seorang daripada kamu daripada buang air besar, iaitu kamunya berhadas kecil. Nah, yakni salah satu hadas kecilnya buang air besar lah, buang air besar ke buang air kecil ke, bakal kita tu dipanggil berhadas kecil. Batailah air semayang. Wah, kamu nak ambil air semayang, tiba-tiba tak ada air. Tu. Nah, sat lagi lah. Nah, kita akan jelaskan maksud dia. Atau campur, yakni maksud campur tu jima' kamu akan perempuan, akan isteri. Maksudnya kamu ni berhadas janabah, kamu ni berhadas besar, lalu kamu pun nak mandi wajib lah, tiba-tiba tak ada air. Lagu tu reti dia. Nah, maka ini semua perkara tadi, maka tidak kamu dapat akan ayat. Nah, tiba-tiba kamu yang dah batal ayat sembahyang sebab terjadilah hadas kecil, nah, kepada kamu tadi, kamu pun nak berwuduk, tiba-tiba tak ada ayat. Ataupun tadi ni kamunya berhadas besar, kamu nak mandi wajib, tiba-tiba ada ayat. Nah, ini terbahagi kepada dua. Sama ada tak ada ayat sungguh, orang panggil pada hissi, kemarau, hujan tak turun lama, ayat pun tak ada. Ataupun tak ada ayat tu pada syar'i, dengan maksudnya dia ada keuzuran. Ayat tu ada tapi dia nak pakai tak boleh sebab dia sakit, luka ke, kan, patah tak mana-mana ke, kan, ikutlah apa-apa keuzuran yang ada. Baik, lalu dia tak dapat nak menggunakan ayat, sama ada untuk buat ambil ayat sembahyang ataupun untuk buat mandi hadas besar, tak boleh guna ayat. Kalaulah gitu, ini ayat Quran ni, maka tayammumlah kamu akan tanah yang bersih. Sekiranya begitu, maka beralihlah kamu kepada tayammum. Ni tayammum ni, ni dalil kata tayammum ni. Kita bertayammum tadinya akan tanah dengan menggunakan tanah. Jadi alat tayammumnya ialah tanah. Adapun selain daripada tanah, tidak memadai. Nah, siapa dia nak bertayamum dengan nak guna lain dari tanah lah, kan, ikutlah. Nah, nak guna apa dia? Dia nak bertayamum dengan menggunakan habuk, habuk-habuk ni, dia nak debu tanah. Tu alat kita tayamum tanah tu maksudnya yang berdebu. Nah, kalau tanah tapi tak ada debu, tak jadi juga, kan, pasal kita nak sapu debu tanah itulah, nah, ke atas anggota tayammum kita. Nah, lain daripada debu tanah tak jadi. Nak tepuk atas belakang kosyen tak boleh, belakang kosyen tu bukan ada debu tanah pun.
nak tepuk atas dinding ke, ikutlah dinding apa pun, tak boleh. Sebab dia tidak mempunyai debu tanah. Nak tepuk di belakang apa? Belakang perdu pokok nyok ke, belakang dinding rumah ke, belakang dinding kapal terbang ke, kan, atas kosyen supat duduk kursi itu ke, tak boleh. Tak memadai, tak jadi, tidak sah tayammum. Sebab dia tak ada tanah dan dia bukan tanah. Nah, ini dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i. Nah, dia mesti tanah. Lain daripada tanah tak boleh kita nak buat tayammum dengan dia. Kemudian tanah tu yang bersih. Syaratnya tanah tu yang suci. Bersih ni makna dia suci. Janganlah tanah tu bercampur dengan benda najis. Kan? Tanah tu bekas ti ayam. Ayam duk merah berak. Kan? Campur dengan ti ayam ke, ti antik kucing kering tu ke. I tak maulah. Dia nak semata-mata tanah yang mana tanah itu mestilah suci bersih, tak ada najis bercampur dengan tanah tersebut. Dan mestilah yang ada debu. Nah, pergi ambil ketui tanah hak seketui itu pi tonyoh atas muka. Tak jadi. Ha tu tak ada debu. Kalau hak tanah kor tu ambil dulu, tak, lepas tu tumbuk-tumbuk biar hancur dulu. Lepas tu ayak ambil abu dia, ambil debu dia. Nah, itulah maksud dia tanah. Nak berdebu mestilah kering. Kalau tanah basah kita nak buat tayamum boleh tak? Kita nak palut, pegang selut tu pok atas muka. Kan? Tak jadi, sebab itu tak dipanggil debu tanah. Nah, tu dah namanya selut lah, ayak tanah lah, apalah. Kan? Pastikan tanah tadi yang berdebu, dan nak jadi tanah tu ada debu, mestilah dia tu kering. Tu ingat tu, itu undang-undang dia. Dah tu syarat-syarat kita nak bertayamum. Baik, habis dari situ. Maka sapulah akan muka kamu dan tangan kamu daripadanya, daripada tanah tadi. Baik. Seterusnya sambungan lagi ayat Al-Quran lagi. Allah menyatakan kepada kita tentang anggota tayamum. Anggota tayamum ni ada berapa? Anggota tayamum ada dua. Yang pertamanya ialah muka, dan anggota yang kedua ialah dua tangan. Mula dari hujung jari sampailah ke siku kita, tu dipanggil tangan. Dah, tangan yang diwajibkan kita sapu. Bukanlah masuk tangan ni dari hujung jari sampai ke bahu. Walaupun sampai ke bahu tu pun masih lagi dipanggil tangan. Dah, tapi murad tangan di sini sampai siku kita, hasta kita. Nah, dari itulah dua anggota. Anggota pertama muka. Anggota kedua ialah dua tangan. Ya, dua tangan kiri dan kanan kita ni dipanggil satu anggota. Maka perlulah tepuk debu tanah tu sebanyak dua kali. Perlulah kita mula-mula tadi kita dah ayak ke misalnya debu tanah tu. Lepas tu kita peroi lah atas suatu, atas plastik ke. Jangan bercampur dengan suatu yang lain. Nah, pastikan juga debu tanah ni jangan bercampur dengan benda lain. Dengan pasir pun tak boleh. Nah, dengan tepung gandum ke, ataulah bedak ke.
ataupun apa benda lainlah selain daripada tanah, tak boleh, tak memadai, tak sahnya sat lagi tayamum kita tu. Dah perui debu tanah tu atas sesuatu, ikutlah sesuatu tu apa dia, kan? Pak tepuk kali yang pertama disertakan dengan niat. Qalib, cerita pada qalib, tepuk. Tepuk tu makna kita pun letaklah dua tapak tangan kita tu atas debu tanah pada kali yang pertama. Ha, tepuk. Serta niat. Sahaja aku bertayamum, sambil tu kita pun angkit tangan. Masa tepuk tu niat. Masa tepuk tu atas debu tanah tu kita berniat. Saja aku bertayamum contohnya. Kemudian selepas tepuk, angkit tangan nak sapu muka. Dalam keadaan kita sedang berniat. Faham tak? Dalam keadaan kita niat tak selesai lagi. Contohnya, kita pun tepuk tangan ni, saja aku bertayamum kerana nak mengharuskan semayang. Masa sapu atas muka, niat masih lagi ada. Faham? Dengan tepuk tu, saja aku bertayamum kerana mengharuskan semayang, waktu tu baru sapu muka. Tak kena lah kata. Jangan buat lah kata. Bukanlah kata cara berniatnya. Makna ketika tepuk dengan ketika sapu satu juzuk daripada muka, kita masih sedang berniat. Niatnya mengharuskan. Saja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Misalnya, jangan niat mengangkat adai kecil pula. Tak sah siapa tayamum niat mengangkat adai kecil atau niat mengangkat adai besar, sebab tayamum dia tidak boleh mengangkat hadas. Dia cuma boleh mengharuskan buat perkara yang dilarang saja. Kita dilarang daripada sembahyang sebab kita berhadas kecil contohnya. Kan? Dengan tayamum ni cuma boleh diperbolehkan kita sembahyang aja. Bukan bermakna hadas kecil kita ke, hadas besar kita ke dah terangkat. Dok. Jangan niat mengangkat hadas. Tak sah lagi tayamum kita tu. Baik. Lepas tu tepuk pula kali yang kedua. Lepas sapu muka bagi rata sekali lah. Tak sunat menegah. Lagi dia duk ingat supaya duk ambil ayat sembahyang. Kan? Sunat sapu tiga kali. Dak. Tayamum ni cuma sekali sahaja. Sekali sapu sahaja. Kan? Sapu muka tu sekali siap. Pasal lagi tangan pun tangan kanan sekali siap. Sagi tangan kiri sekali sudah. Tak sunat menyapu sampai atau yang ketiga dak. Baik. Lepas tu sapulah tangan itulah, dan tangan kamu daripadanya, daripada tanah yang bersih tadi. Itu cara. Nanti kita akan belajar lagi. Ada macam-macam lagi lah hukum hakam dia. Maka dengan ini ayat kita dapat tahu, kata al-musannif, dengan ayat yang kita yang dibaca tadi ini, dapatlah kita mengetahui di mana kita mesti berwuduk atau mandi. Mana kita mesti itu, kita kena ambil air sembahyang. Itu gu dengan hadas kecil. Ataupun mandi, ni gu dengan hadas besar. Jadi kitanya adalah perkara yang menuntut kita supaya berwuduk. Apa dia? Iaitulah hadas kecil. Ada juga berlaku atas kita perkara yang menuntut kita supaya mandi, iaitu hadas besar. Dia panggil. Sedangkan air tidak ada. Kita nak ambil air mayang tapi air tak ada. Itu nak cerita maksud hadis. Apa ni maksud ayat ni? Kita nak mandi wajib, tiba-tiba tak ada air.
Kita nak kena sembahyang sekejap lagi. Tapi kita hanya berhadap besar. Contohnya. Ataupun ada ayat ataupun masalah yang kedua. Ayat ada. Ada sangat ayat mutlak nak buat ambil ayat sembahyang. Ada sangat ayat. Nak buat mandi wajib. Ayat ada. Boleh mandi ya. Tetapi dah kita tak boleh memakai ayat tu. Pasal apa dia tak boleh nak gunakan ayat tersebut? Kerana keuzuran. Kerana ada keuzuran daripada memakai, menggunakan ayat. Contoh kita kata sebab sakit. Adalah dia ni kena sakit lah. Kan, ikutlah luka ke, patah ke. Kan, macam mana ke sakit dia. Sekira-kira jadi keuzuran bagi diri dia nya nak memakai ayam. Tak boleh guna ayam. Guna ayam sehari takut jadi mudarat. Takut luka tu kau berat lagi. Ataupun lambat nak sembuh. Ataupun takut melibatkan mudarat nyawa mati terus ke. Berlubang atas kepala ni. Kan, dia hanya berhadas besar. Kalau mandi nak ngejiru hayat tak lubang, masuklah kepala lah otak. Tak pasal-pasal yang mati sekejap. Kan, bisa jadi atas sahabat Nabi. Kejadian tu bisa jadi. Masa tu tak tahu lagi cara bertayamum. Balik daripada berperang. Seorang sahabat ni kepala terbelah luka. Kan, kena tetak gamaknya dengan puak-puak kapiak tu. Baliklah langkah dan penat kat lah. Luka parah ni. Kemudian nak semayang. Dia tiba-tibanya pula berhadas besar. Berjunub, berjanabah. Tanya seorang sahabat yang lain. Eh, kena mandi dia kata. Jiruh hayak. Mandi-mandi jiruh. Jiruh-jiruh hayak atas kepala luka terbelah. Tengkorak tu. Masuk hayak dalam kepala. Lepas tu mati dengan sebab tersebut. Kan? Sampai berita ni kepada baginda Rasulullah. Kan? Maka lalu baginda Rasul mengajak bak tayamum ni lah. Akhirnya ni timbul terbit hukum ni. Kan? Jadi kalau ada keuzuran, tak boleh guna ayat, tak usah. Tak perlu pakai ayat. Kan? Boleh beralih kepada tayamum. Sat lagi dia akan cerita lagi. Panjang lagi lah tajuk ni. Kan? Baik. Maka di sini boleh tayamum dengan tanah buat ganti wuduk atau mandi tadi. Kalau lagu tu beginilah. Maka di sini, mana di sini tadilah, ayat tidak ada. Ataupun ada ayat tapi kita tak boleh nak memakai ayat kerana ada keuzuran, bolehlah kitanya bertayamum. Mudah je tayamum ni. Cuma barangkali gamaknya tak pernah tayamum. Tak bisa jadi kat atas kita lagi. Kan? Tapi mungkin kita bertayamum sebab tak ada ayat, barangkali payah nak berlaku. Tempat kita yang hujan kerap ni sebab sakit. Yang tu selalu. Kan? Sakit. Nak tayamum. Sakit tu pula pada anggota yang sakit je. Bukan ke semua anggota wuduk. Kan? Katalah atas kaki je yang sakit. Tiga anggota lagi boleh basuh ngayak. Itu kena basuh, kena berwuduk. Masa mana pula kita nak bertayamum dalam tajuk hadas kecil berwuduk ni. Kan, kalau mandi wajib, kan, masa mana baru kita boleh bertayamum? Yang tu yang keliru ramai. Kan, dan ramai juga yang buat tak betul. Buat tak kena. Ikut dan orang panggil. Jawabnya tak sah. Tak sah tayamum. Lepas tu semayang dia tu, mayang dia tu pun tak sah juga. Belajar pergi betul lah. Kan, cara-cara nak tayamum. Kan,
Ni cerita ada ayat setengah anggota boleh kena ayat, setengah anggota tak boleh kena ayat. Mana hak boleh kena ayat, kena bagi kena ayat. Hak tak boleh kena ayat tu baru kita tayamum. Serta ada lagi hukum hakam dia, kalau ada balutan, ada belat, sapu ayat atas belat tu. Kan? Nah, atas ikutlah, atas belat ke, kan, atas bandage tu ke, atas kain kasar tu ke, apa ke, ha, sapu dulu ayat atas dia tu. Kan? Lepas tu, mana tak boleh kena ayat, hak tu kita tayamum, gantikan dengan tayamum. Cara-cara nak buat tu. Kan? Yang tu yang ramai tak reti nak buat. Kalau buat pun kadang-kadang jadi silap pula dah. Kan? Tak apalah. Kita akan belajar lagi hukum hakam dia. Hadis kita yang pertama. An Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin waju'ilat liyal ardu masjidan watahuran fa'ayyuma rajulin adrakathu salatu fal yusalli wa uhillat liyal ghanaimu u'titu syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumihi khassatan wa bu'ithtu tusa ila an-nasi kaffatan. Baik, lima perkara. Artinya, arti sabda Nabi ataupun arti hadis ini bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia telah bersabdalah oleh ia Nabi, diberi aku akan lima perkara. Ini khususnya istimewa, kan? Nah, itu yang kata kelebihan ada pada diri Nabi kita. Kan? Nabi-nabi yang lain juga lebih, tapi Nabi kita lebih lagi. Kan? Nah, nabi-nabi yang lain semua batu-batu permata belaka, mahai-mahai belaka. Nabi-nabi, rasul-rasul Allah ni. Tapi Nabi kita batu permata mahal sekali. Umpamanya lagu tu. Kan? Supa lampu lah. Cerah lampu bakar. Banyak lampu terang ni. Tapi ada satu lampu tu dia tu cerah lagi. Umpamanya nak cerita-cerita Nabi kita. Kan? Kelebihan yang Allah Ta'ala kurnia kepada baginda Nabi kita Muhammad. Baik. Yang mana lima perkara ni yang tidak diberi seorang juga pada sebelum aku. Tu aku tu, potong perkataan akan, tulis aku. Siapa dia? Seorang juga yang sebelum dari aku, daripada Nabi-Nabi yang lain.
Yang mana lima perkara ni kata baginda Rasul, nah, tak pernah dikurniakan kepada nabi-nabi yang selain daripada aku oleh Allah Taala. Ni istimewa, khususnya perkara tertentu saja. Perkara istimewa Allah Taala kurnia kepada nabi kita. Apa kelebihan dia kan dapat kembali kepada kita umat Nabi Muhammad ni. Kita dapat berasa berasa boleh tumpang tuah. Orang panggil lagu tu lah contohnya. Baik. Apa dia ha? Lima perkara ni. Iaitu lima perkara. Ditolong aku dengan ketakutan aduwin, yakni musuh, sejauh perjalanan sebulan. Iaitu yang pertama, ditolong akan aku. Makna yang menolong tu Allah lah. Allah kurniakan pertolongan kepada nabi kita, Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan pertolongan kepada nabi kita. Apakah bentuk pertolongan? Pertolongan daripada Allahnya ialah dengan dicampakkan perasaan takut ke dalam hati musuh-musuh Allah. Ini tentera Allah. Yang menjadi tentera Allah ni macam-macam kan. Ni salah satu daripada tentera Allah. Tak ada pergi perang lagi buat-buat kafir. Sejauh mana? Sejauh perjalanan sebulan. Musuh di zaman baginda Rasulullah, tentera-tentera musuh kafir lah, tentera orang-orang kafir, tentera-tentera kafir ni, apabila mereka mendengar ataupun puak-puak kafirin ni, musyrikin ni, manakala mereka dapat tahu bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiap sediakan tentera-tenteranya di kalangan sahabat-sahabat Nabi, baru duk sedang mempersiap sedia untuk berperang lah. Dipersiapkan tentera-tentera oleh baginda Nabi untuk berjihad, untuk berperang kan dengan musuh-musuh Islam ni. Depa ni musuh Islam ni jarak dengan tentera-tentera Islam di Madinah ni sejauh sebulan perjalanan. Dalam hari tu berjalan berlari naik kuda. Naik kuda ke naik unta, sebulan baru sampai. Masa jarak paling jauh sekali. Zaman tu orang bermusafir. Jauh, kalau sebulan berjalan baru sampai ni, bukan berjalan kaki dah. Naiklah kuda ke apa, deraskan dia. Jalan siang malam tak berhenti, sebulan baru sampai. Tak tahu berapa ribu kilometer pun tak tahu. Boleh jadi serupa kita ni jarak kot. Tapi kita 3,000 kilometer kan. Lebih kurang lah, tengok lah. Kalau sebulan berjalan, mereka duduk pergi naik motor tu 3 bulan. Acek tengok, jauh mana? Jauh pula. Mereka hak sebulan jarak dengan Madinah ni, perjalanan. Puak-puak kapiak manakala mereka dapat berita baginda Rasul sedang mempersiapkan tentera-tentera Islam
untuk berjihad tapi langgar negara mereka, tapi berperang dengan mereka, mereka sini kecuk perut dah. Dan musuh-musuh Allah ni takut terketak-ketak dah kan. Itulah setengah daripada tentera Allah, iaitu dicampak perasaan takut dalam hati musuh-musuh Islam. Dan tak ada pergi perang tu, kalah dah. Lagu tu contohnya, puak-puak kapiak zaman tu kan, tak ada pergi perang lah kan. Di sini takut kiyau dah, terketak-ketak dah, serah diri langsung dengan lagu tu ya, tak berani. Dan itu gerunnya kan orang-orang kapiak dengan agama Islam. Dan baik itu pertolongan daripada Allah, supaya kita lah, bukan hanya pada diri Nabi saja. Dan umat orang-orang kafir sendiri sebenarnya gerun dengan kita orang Islam ni, tapi yang beramal dengan ajaran Islam lah. Orang lagu tu depa cukup takut saja, depa tak mau tunjuk, depa takut ya kan. Hak depa tak heran ni, hak popok ni, hak mayang dak apa dak ni kan, hak tak ada peduli tentang halai haram tu, depa hak tu depa tak ada heran. Islam bernama tapi kalau betul kita umat Islam ni beramal turut segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah, sungguh-sungguh kita betul beramal dengan ajaran Islam kan, jauh mana pun puak kapiak mendengar berita tentang umat Islam, di sini mereka takut dah, gerun ketak-ketak. Makna katanya menang awal dah, tak ada nak pergi perang, menang dah kan. Itu contoh tentera Allah. Tentera Allah ni banyak sebenarnya kan. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran dan yang membantu, yang menolong, tengok contohnya kita kata burung ababil. Kita duk baca surah li'ilafi Quraisy tu kan, puak-puak kapiak daripada Yaman, Abrahah, tentera Abrahah tu lah kan. Dengan tentera-tentera dia yang bergajah tu nak main langgar Mekah Kaabah kan. Allah Ta'ala hantar burung ababil tu, cik ya burung dia kan. Pegang apa, dua kaki pegang dua ketih batu, paruh satu kan, luruh buang kan, hak ketih batu tu hancur binasa kan, mati bergelimpangan puak-puak kapiak tentera Abraha tu. Itu antara tentera Allah. Ramai lagi burung kan. Antaranya lagi nyamuk. Kan dalam Quran kan, cerita kisah Namrud ke apa kan, kalah dengan nyamuk kan. Antaranya lagi banyak lagi. Lepas tu tak ada heran lah kan, kalau kita manusia ni tak ada tenaga, tak ada upaya dah kan, nak menewah, nak mengalahkan tentera musuh kan, golongan-golongan kafir. Tetapi sebenarnya di sana ramai lagi tentera-tentera hamba-hamba Allah yang taat kepada perintah Allah kan. Ikutlah kan, terpulanglah apa yang menjadi tentera-tentera Allah ni kan. Sama ada kita kata belalang tu, belalang jadi tentera Allah juga. Ranap habis kan main dengan belalang ni. Jadi mungkin kekuatan manusia tak ada kan, tapi dengan hantar haiwan-haiwan tersebut, serangga-serangga je kita kata kan, bergelimpangan mati lagu tu je. Ini kita cerita tentang tentera Allah. Itulah, itu yang pertama, bentuk pertolongan yang pertama, dicampak perasaan takut dalam hati. Mereka takut mati. Orang kafir ni apa yang mereka takut? Mereka takut matilah. Mereka hidup, mereka tak mau mati. Sembang cerita hai mati pun tak mau. Kita ni orang Islam ni lain, nak cerita hai mati hari-hari
Kita bersedia untuk mati di jalan Allah. Kan? Bahkan mati syahid itu menjadi matlamat. Nah, orang kafir sebaliknya dengar kata mati takut. Kan? Orang Islam mayang dia pun tumpang sama nak mayang sama. Takutnya mati. Kan? Hak macam-macam lah. Kan? Benda yang kita tak boleh nak sangka dengan akal kita. Kan? Benda tu tidak mustahil boleh berlaku. Baik, itu yang pertama. Dah, apa yang berlaku, kita jangan putus asa daripada berdoa kepada Allah. Apa bala, apa musibah yang menimpa umat Islam, kan, kita mengakui kita ni daif, lemah, tak ada keupayaan, tak berupaya, kan, nak mengalahkan musuh. Senjata yang terakhir yang ada pada kita ialah doa. Kan, berdoalah, minta pertolongan daripada Allah. Kan, minta Allah Ta'ala hancurkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Dah, ini jelas senjata kita hari ini. Kan, baik. Lepas tu, sambung lagi. Dan yang kedua, apa lagi bentuk pertolongan ataupun apa tu pertolongan lah, ataupun kita panggil apa dia, hadiah, perkara yang diberi kepada Nabi kita. Yang kedua, dan dijadikan bagiku akan tanah jadi masjid dan mensucikan. Apa makna masjid? Yakni tempat sujud. Nah, maksud masjid tu yakni tempat sujud. Maknanya kita ni istimewanya Nabi Muhammad serta kita lah yang menjadi umat Nabi Muhammad ni diizinkan, dibenarkan oleh Allah Ta'ala kita sembahyang di atas tanah. Mana-mana tanah sembahyang, tanah tu hukum dia suci. Jangan ada najis, sudahlah. Nah, tanah ni suci, tanah ni bersih. Kita nak bersemayang atas tanah ke atas lantai ni, biasalah kita duduk semayang. Ni kita nak semayang ni kaki lima atas tanah, atas padang, atas rumput, atas tanah sendiri pun boleh dah. Tak ada lapik dengan apa-apa pun boleh, eh? Berbeza dengan umat yang sebelum Nabi kita. Adapun umat-umat yang terdahulu, mereka kena semayang juga. Tapi tak boleh semayang di sebarangan tempat. Mereka kena semayang di tempat, kalau kita ni dipanggil masjid. Mereka dipanggil bia'ah. Kan, nah, apa umat-umat zaman dahulu mereka kena buat ibadat semayang ke apa hanya di tempat-tempat yang disediakan untuk mereka beribadat, untuk semayang saja. Contoh macam kita hari ini masjid, kan? Tapi kemudian umat yang sebelum ni kalau mereka nak buat ibadat, nak semayang, tak boleh di luar daripada tempat ibadat tersebut. Kena beribadat, kena semayang di tempat tu saja. Kita ni tidak disyaratkan semayang dalam masjid saja. Di tempat lain kita tak boleh semayang. Tak ada lagu tu kita. Kan? Cuma yang terbaik, yang afdal dalam masjid lah. Tu afdal. Tapi kalau sekira kita nak solat di luar masjid lah, atas tanah tu, boleh tak? Boleh lah. Tak ada lapik, kain sejadah apa, tak apa, boleh. Pasal tanah ni bersih, tanah ni suci. Itu dua perkara istimewa, kurniaan daripada Allah. Baik. Lepas tu, dan mencucikan. Tanah ni ialah suci, bahkan boleh mencucikan. Maksudnya tanah ni kita boleh guna, dia tu ialah sebagai jadi alat untuk kita bertayamum. Boleh kita bertayamum. Dan memang pun tanah tu sebab dia suci, lagi boleh mencucikan. Tu. Dah, yang kedua.
Kemudian maka di mana-mana juga lelaki yang memperdapat akan dia akan lelaki oleh waktu sembahyang, hendaklah ia laki-laki tadi sembahyang sahaja. Maknanya masuk waktu sembahyang laki-laki ke perempuan ke sama je ni hukuman ni. Nah, abangnya maksudnya apa? Apabila masuknya waktu sembahyang, kalau sempat kita hadir ke masjid, tu yang terbaik, pilah sembahyang di masjid. Itu lebih afdal bagi yang laki-lakinya, kan? Tetapi kalau tak sempat ke masjid, kita boleh solat di mana-mana atas bumi Allah Ta'ala ni, boleh. Itu maksud dia je. Cuma jangan duk rampas tanah orang lah. Semayang tu sah, tapi perbuatan kita pi memerintah hak milik orang tanpa izin tuan dia, tak boleh lah juga. Situ haram pasal, bukan pasal tak boleh semayang, bukan sebab tempat tu tak boleh, tak sah kita semayang, tapi pasal kita pi merintah kata orang, kan, dengan tak izin tuan dia, yang tu berdosa. Cumanya di mana-mana tempat kalau kita solat, kita semayang, syaratnya tak ada najis lah. Sah tak semayang kita? Sah. Tak ada kain nak lapik ni. Kain sejadah tinggal, terlupa nak bawa. Ni orang pula ramai-ramai ni. Nak pergi semayang kat mana? Nak sah jauh, surau masjid pun jauh. Kata pergi lagu tu. Kita pula berada di perhimpunan orang ramai, tengah padang ke apa ke. Lepas tu mereka bang, mereka komat mayang tang tu juga, dengan lapik apa pun tak boleh dah. Boleh cuma kalau ada sejadah, sunat lapik sejadah. Kau tak ada nak mayang langsung atas tanah lagu tu, sah tak semayang kita? Jawabnya sah. Tu reti dia. Baik, itu yang kedua. Semuanya lima perkara kan. Kemudian dan ketiga, dan dihalalkan bagiku harta rampasan peperangan. Yang ketiga, harta rampasan perang, yang kita panggil harta ghanimah bahasa Arabnya, ialah halal bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma zakat tak boleh terimalah. Zakat sedekah ni baginda Nabi, seluruhlah keturunan Nabi tak boleh terima. Tapi harta ghanimah boleh terima. Berbeza dengan Nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad. Apabila berperang, kemudian menang perang, dapatlah macam-macam harta ghanimah ni. Seluruh harta ghanimah tu siapa pun tak boleh ambil. Dihimpunkan di satu tempat, saat lagi turun api daripada langit, sambar harta ghanimah tu bakar habis semua. Atau Nabi terdahulu, Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala izinkan Nabi kita, bahkan kita sebagai umat ni boleh ambil harta rampasan perang, kan? Bagi yang berjihad, bagi yang berperang apa semua, adalah panggu-panggu dia tu. Termasuklah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga keistimewaan. Sebelum Nabi kita tak ada benda ni. Baik, kemudian dan adalah Nabi Anih. Baik, dan yang keempat, dan adalah Nabi-Nabi yang dahulu, yang sebelum Nabi kita Muhammad, ialah dibangkitkan, yakni diutuskan buat
kaumnya nya tu nabi-nabi yang terdahulu sahaja. Tengok Nabi Musa, tertentu kepada Bani Israel saja. Begitulah nabi-nabi yang sebelum ni, khusus kepada kaum dia, Bani Israel. Berbeza Nabi kita, dilantik jadi Rasulullah, tapi bukan diutuskan kepada hanya bangsa Arab saja. Walaupun Nabi kita berbangsa Arab, kan, tapi tidak khusus kepada bangsa Arab saja, bahkan umum kepada seluruh manusia. Tak kira bangsa apa, tak kira lah bangsa apa, bahasa apa, kan, semuanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewa tu, kan, seluruh umat manusia termasuklah jin, kan, ialah menjadi umat Nabi. Nabi itu diutuskan, Nabi kita diutuskan kepada semua umat manusia. Tak kira hang bangsa apa, bangsa Arab ke, bangsa Cina ke, bangsa Melayu ke, bangsa India ke, apa hang punya bangsa, kan, Nabi Muhammad itulah Rasulullahnya. Nah, kalau mengucap pun wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, kan, itu yang keberapa, yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Baik, itu yang kelima dah tu. Dan dibangkitkan, baik, habis. Ini yang kelima. Nah, ada langkah ke dah ni? Hak yang kedua tu langkah. Lepas rampasan kereta rampas perang tu, yang kedua, dan diberi aku akan syafaat. Tadi tak baca lah, langkah tu kira tak cukup lah, kan? Nah, istimewa yang kedua, Nabi kita dikurniakan oleh Allah asy-syafa'atul uzma ataupun asy-syafa'atul kubra, kan? Baginda Nabi kita boleh mensegerakan, boleh mempercepatkan urusan hisab seseorang di hari kiamat esok. Walaupun tak sampai lagi giliang dia tu, kan, boleh disegerakan, potong barisan. Tu syafa'atul uzma, kan. Hak ni nabi-nabi lain tak boleh buat. Hak ni istimewa hanya boleh ke diri Nabi kita saja. Nah, esok ni kita tertunggu-tunggu ni lamanya masa nak sampai giliran kita dihisap ni. Beribu-ribu tahun nak jumpa seseorang rasul pun mengambil masa. 3,000 tahun setiap seorang. Pak nak jumpa Nabi kita, nak sampai masa kita sampai giliran kita di soal siasat tu. Situ pun letih banyak dah kita esok. Kan? Akhirnya pakak duk cari Nabi Muhammad, jumpa, kan, duk merayu dengan Nabi, tolonglah, berilah syafaat kepada aku, kan, segerakanlah masa hisab aku. Nah, maka dengan izin Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada kita tadilah. Nah, akhirnya dipermudahkan, diberi syafaat pula, dapat masuk neraka, dapat masuk syurga selepas dihisap, kan. Sekiranya hisap kita keputusannya ialah neraka, kan, dan banyak lagi lah dah syafaat yang ada pada diri Nabi kita. Cuma yang paling istimewa sekali bentuk pertolongan yang Allah Ta'ala izinkan pada Nabi kita, inilah yang kita sebut tadi, asy-syafa'atul uzma. Baik, sambung balik yang kita baca tadi. Dan dibangkitkan aku kepada manusia semua sekali. Dibangkit, diutuskan ataupun dilantik menjadi rasul kepada semua manusia, tak kira hang bangsa apa, hang duduk di mana. Semua ni ialah umat Nabi Muhammad.
dia panggil ummatu da'wah, kan, umat yang masuk dalam dakwah, nah, ajakan seruan Nabi mengajak supaya beriman kepada Allah seluruh manusia, tak ada kecuali siapa-siapa. Itu yang kelima. Nah, semuanya lima perkara lah. Nah, nak cerita tentang lebih tak mana Nabi kita, kan, kalau kita kata Nabi kita ni, nah, ialah yang seafdal afdal rasul daripada sekalian rasul, atang situ kita boleh faham dah, kan, boleh nampak dah kelebihan Nabi kita. Baik, kita berhentilah setakat tu dulu. Nah, insyaAllah lah kita sambung lagi. Nah, jadi kita berhenti pada kata maksudnya, maksud hadis ini, ila akhirihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Masa tak ada ayat, lepas tu ada najis di tangan, bolehkah nak guna kaedah kesat dengan benda kesat seperti istinja sebelum tayamum? Baik, dia istinja ni hanya pada masalah kubul dengan dubur. Lain daripada kubul, lain daripada dubur, tak ada istilah istinja. Selain daripada kubul dengan dubur, hanya mesti dibasuh dengan air sahaja. Tak memadai kita kesat-kesat dengan kain ke, dengan tisu ke. Berbeza kubul dan dubur, itu boleh. Dah boleh basuh dengan air, boleh istinja dengan batu ke, dengan kayu ke, dengan kertas ke, boleh. Tapi lain dari kubul dengan dubur, hanya mesti basuh dengan air sahaja. Tak boleh nak lap sapu tonyoh dengan tisu ke apa, tak sah. Tempat tu tetap juga tak cuci. Dalam keadaan tersebut, air tak ada, nak basuh najis pun tak ada, semayang lah juga. Eh? Cuma semayang dia esok nak kena ganti balik lah. Itu saja maksud dia. Nah, mana kata masalah istinja hanya pada kubul dengan dubur saja. Lain tak dipanggil istinja. Dia panggil basuh najis ataupun izalatun najasah. Itu perkataan dia lah. Baik, sekian saja. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.